بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal abad wa tarfauna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyiat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tuballighu nabiha min jami'is wa tuballighu nabiha aswal wa asqal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan duduk lagi di majlis kita. Allah pilih lagi di tempat yang sebagaimana biasanya kita membaca, mempelajari dari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, senantiasa mencurahkan ampunannya, senantiasa mencurahkan bimbingannya, hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampai kita dalam pembahasan babun til muhafadzati alal a'mal, bab di dalam menjaga melestarikan daripada amal-amalan, perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah, sampai dengan qala ta'ala: wala takunu kallati naqadat wazlaha min ba'din quwwatin ankasa. Janganlah engkau jadi perempuan yang merusak tenunannya. Min ba'din quwwatin, dari setelah susah payah dia tenun, dia rapikan, dia sulam, terus dia lepas-lepaskan, terus dia rusak, terus dia hancurkan tenunan yang dia sudah tenun, yang
berat sekali dia tenun. Setelah itu dia tarik-tarik dan dia lepas-lepaskan semuanya. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yaitu sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu kematian. Ya hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu seperti kematian. Di dalam ayat tersebut menjelaskan supaya kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan nasihat demi nasihat. Setelah mendapatkan kebaikan demi kebaikan, janganlah kita cuma-cumakan, janganlah kita abaikan. Mari kita bersama-sama memupuk, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita rusak. Perjuangan kita berat. Hujan, capek. Majelis demi majelis kita hadiri, jangan sampai kita abaikan begitu saja. Kita campur adukkan maksiat, ibadat, maka tidak akan bisa menyatu. Mari kita khususkan ibadah kita, ruang-ruang lingkup kita, kesempatan-kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, secara keseluruhan. Tampakkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan itu perlu, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil yaqini ghinan, cukuplah dengan keyakinan itu kekayaan. Jadi kalau orang ya sudah punya keyakinan, oh itu kaya raya. Ya. Kaya penuh hatinya. Penuh dengan apa? Penuh dengan keyakinan, yakin segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah dengan keyakinan itu adalah apa? Kekayaan buat kita. Karena dengan yakin segala sesuatu itu jadi. Terkadang kita kalau datang ke dokter belum ya diapa-apain sudah sembuh. Ya. Nah, ini ada apa di dalam hatinya? Ada keyakinan. Kalau datang ke dokter itu enak. Ya. Jadi kayak di hipnotis, ya. Kayak di sihir atau diapain, tahu-tahu merasa sembuh. Ya. Jadi ada apa di dalam hatinya? Ada keyakinan. Maka kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita, yang memberikan nikmat kepada kita, yakin di dalam hati kita, sudah ya, walaupun kita masih ya belum begitu puas, tapi karena ada keyakinan tersebut, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dicukupkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi ma syaa. Aku itu terserah dengan ya persangkaan hambaku. Maka bersangkalah semaunya kepadaku. Apa yang disangkakannya sangka baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Apa yang dipersangkakannya bersangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita, terutama untuk memudahkan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca surat Waqiah, surah Al-Waqiah. Iqra'u surat Al-Waqiah. Man qara'a surat Al-Waqiah fi kulli lailah lam yusibahul fakh. Barang siapa membaca surat Waqiah setiap hari atau setiap malam, maka tidak akan terkena kepakiran. Yang bilang siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis siapa? Hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinan itu harus penuh, harus meluas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus matang, mantap. Sebagaimana sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih yakin dengan hadis Nabi daripada dirham dan dinar. Sebagaimana sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, sewaktu dalam keadaan sakit, Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, didatangi untuk diberikan bantuan uang karena menengok sahabat tersebut sedang sakit, mau dibantu uang, mau dibantu dirham atau dinar. Maka menolaklah Abdullah bin Mas'ud dari uang tersebut, menolak. Cukuplah bagiku tawaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan, mengajarkan kepadaku siapa membaca setiap harinya surat Waqiah, maka diamankan, diselamatkan dari kepakiran. Lebih yakin dengan hadis daripada bentuk uang itu sendiri. Nah, ini yang harus kita tanamkan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah.